Jazakallah khairan kepada tiga pembicara. Bincang-bincang sesi pertama kita sudah selesai. Nah, jadi sudah masing-masing menjawab pertanyaan. Maka kemudian kita akan kembalikan lagi kepada pembicara yang pertama, yakni Ustaz Dr. Fuad Tamsyari. Saya akan bertanya terkait dengan materi yang kemudian akan beliau sampaikan. Sama nanti juga akan kita beri waktu 10 menit. Bagaimana kemudian kita membaca fakta potensi kemenangan umat Islam Ustaz terkait dengan Pilpres. Jadi kita akan menghadapi Pilpres dalam 2019. Seperti apa sebenarnya potensi kemenangan umat Islam? Kira-kira apa yang kemudian harus dilakukan oleh umat Islam itu sendiri? Ini bisa kalau mau ditampilkan slide-nya sudah ditampilkan. Nanti bisa ditunjuk pada halaman keberapa ya, menjawabnya. Iya, mumpung sudah ditampilkan saya cepatkan saja ya, Mbak-mbak ya untuk membacakannya. Jadi kita harus realistik gitu ya, realistis gitu. Enggak boleh berkhayal. Kita itu hidup yang nyata di Indonesia. Dan kita ini sudah punya sistem yang tadi ditanyakan awal itu, yaitu bahwa untuk mencari pemimpin melalui mekanisme. Mekanismenya, mekanisme yang ditempuh adalah mekanisme demokrasi, bukan kerajaan. Jadi artinya ya kita harus memilih gitu. Kita harus memilih. Rakyat ini harus memilih. Suara rakyat sama, apakah dia buta huruf, apa dia seorang profesor. Sama, itu demokrasi yang sudah kita anut. Kita tidak bisa keluar dari cara itu. Kecuali nanti kalau ada pemerintahan baru, misalnya Indonesia dijadikan kesultanan lagi, lah baru beda lagi itu. Kalau saat sekarang ya seperti itu. Nah, jadi nomor satu itu yang saya bilang, kita di dalam proses kepemimpinan di Indonesia ya mengikuti apa yang sudah ada. Nah, kalau yang ada itu mekanismenya harus ada partai politik. Ibu-ibu, bapak-bapak tidak suka partai politik, ya tentu tidak bisa menyentuh masalah kekuasaan. Saya bilang kita realistik lah. Terus bapak ibu kemudian menjadi golput, ya nggak bisa mempunyai kesempatan untuk memilih orang yang baik. Wong golput kok. Jadi saya bilang ya memilih lah, memilih. Bahwa di dalam proses pemilihan kalah banyak dengan orang lain. Nah, baru kita pikir bagaimana supaya kita tidak kalah di dalam proses pilihan itu dengan kelompok lain. Jadi kuncinya di situ, jangan golput otomatis. Kenapa? Karena kita punya diberi kesempatan untuk memilih. Nah, pada waktu kita mempunyai kesempatan memilih, nah baru kemudian kita pakai itu dalil-dalil Islam. Islam itu mempunyai kategorisasi. Nomor satu, surat Al-Maidah 51 yang kemarin ribut itu ketentuan Allah, itu bukan karangan siapa saja. Nah, itu Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ka yahuda wan nasara awliya amin dunil ya awliya, seperti itu dan seterusnya. Juga dalam surat Ali Imran ayat 28 jelas sekali pemimpin itu harus apa, itu nomor satu. Kalau itu tidak bisa dipunyai, ya turun ke derajatnya. Kenapa? Karena mukmin itu yang menjadi idealisme orang Islam menjadi pemimpin itu adalah pejuang Islam. Istilah mukmin di dalam Al-Quran yang harus menjadi pemimpin itu idealnya adalah pejuang Islam. Kalau kita tidak mempunyai calon pemimpin yang pejuang Islam, ya turun ke derajat yang kedua, yaitu dia bukan munafikun, dia bukan dolimun, dia bukan jahilun. Itu di dalam jelas Islam itu mengatur itu. Jadi seorang pemimpin yang kita pilih itu diturunkan pelan-pelan sampai kita berhadapan dengan sesuatu, berhadapan dengan sesuatu yang di depan mata. Nah, ini yang di depan mata ini kelihatan itu. Itu adalah ada dua orang, ada dua grup capres-cawapresnya itu. Itu ketentuan dari Indonesia dan itu jadi formal. Tinggal kita pilih salah satu. Saya mengatakan silakan dipilih lah. Di situ kemudian dipakai dalil-dalil
yang tadi saya katakan usul fikih, bagaimana caranya memilih itu. Saya ringkaskan saja itu nanti papernya sudah dibagikan Mas ya. Ya, saya mengatakan orang tentang masalah kepemimpinan itu ada tiga hal, dan ini saya minta saudara-saudara yang putri maupun yang putra bicara kepemimpinan tiga itu kategorisnya begini. Satu, saya mau menjadi pemimpin. I want to be a king. Siapkan dirimu. Kalau kamu memang kepengen jadi pemimpin, siapkan dirimu. Nah, itu namanya kelompok pertama. Saya harapkan semua saja, apalagi yang muda-muda ini, punya cita-cita menjadi pemimpin. Jangan menjadi pecundang lah. Masa cita-cita hidup sekali aja untuk menjadi suruhan orang, malu-maluin aja. Kalau Pak Fuad mungkin, waduh sudah tua gini, Pak Fuad bojo mimpi-mimpi nempo jerene gitu. Tapi bisa juga loh. Mahathir itu umurnya 80 piro? 86, ujungnya jadi perdana menteri. Jadi jangan juga mengabaikan diri. Tidak boleh atau tidak dilarang saudara kepengen menjadi pemimpin. Pak yang putri gimana? Saya bilang mengapa tidak. Jadilah. Pak kan ada larangan untuk menjadi pemimpin. Nah itu masih bisa didiskusikan itu. Itu dalam hadisnya itu adalah masalah keluarga itu. Nah, gitu. Bagaimana kalau wali kota? Saya termasuk. Ya why not? Gitu. Mungkin sampean gak tahu ya. Berbeda pendapat gak apa-apa aku. Jadi kalau saya bilang, kalau saudara mempunyai cita-cita jadi pemimpin, mbak-mbak ini, siapkan dirimu, ngerti Islam, bisa moco Quran seartine, gitu. Apa ngajine lah gitu. Moco Quran seartine, ojo moco Quran bunyinya tok. Karena kemudian tidak terbimbing dia oleh Al-Quran, terbimbing yang lain. Moco Quran seartine. Nah, ngerti artinya. Jadi dengan tahu artinya makanya terbimbing kita oleh Al-Quran. Hadis itu adalah level kedua dalam referensi. Level ketiga dalam referensi Islam itu adalah sains teknologi. Sains teknologi itu bagian dari Islam. Ya, Islam itu kategorisasi hierarkinya Al-Quran, hadis, sains teknologi. Itu hierarki di dalam acuan Islam. Jangan berhenti di hadis. Kalau di hadis mau perang, gak ada cerita mengenai masalah penginderaan yang mau modern, nuklir yang modern, rekayasa sosial politik yang modern, gak nampak. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mencanangkan diri mau jadi pemimpin, maka saudara harus menyiapkan diri dengan segala macam ini. Di dalam paper saya tidak saya sebutkan karena panjang. Tapi kalau sudah baca blog saya punya blog. Blog saya namanya fuadamsyari.wordpress.com. Insya Allah utuh itu panduannya. Baca fuadamsyari.wordpress.com. Ada 180 artikel. Artikel-artikel terakhir itu saya bicara tentang masalah pemimpin. Saudara lihat, tinggal lihat dan membaca. Kemarin dua minggu yang lalu saya ke UII. Saya juga diminta bicara tentang masalah kepemimpinan ini. Juga saya upload di dalam blog saya, sudah tinggal baca itu ya. Kemudian yang kedua turun, kayak Pak Fuad ini misalnya, gak pengen jadi pemimpin, gak apa-apa lah kalau sudah umurnya banyak. Kalau saudara sendiri, saya kira masih harus itu. Kalau turun itu menjadi mungkin saya tidak mau jadi pemimpin, tapi saya mau jadi the kingmaker saja. Nah, Pak Fuad ingin anak saya itu jadi pemimpin, gak usah saya lah. Misalnya dari wali kota Surabaya, gak pantas Pak Fuad, itu anak gue. Nah, itu Tuhan want to be a kingmaker. Saya bilang, ibu-ibu ini biasanya kepengen anaknya jadi king lah. Mungkin ibu itu tahapannya menjadi king, pilihannya kingmaker. It's okay, siapkan juga itu. Tidak mungkin menjadi kingmaker, tapi saudara tidak bekerja apa-apa, ya salah. Harus menyiapkan. Nah, itu juga saya tulis dalam blog saya itu ada. Baru yang ketiga, kalau bukan kingmaker, bukan want to be a king, saudara itu to choose a king, memilih pemimpin. Itu pun
harus ada, jangan sampai gak milih apa-apa. Nah, tujuh sekeng inilah kemudian ada dalil-dalilnya yang saya tulis. Mari kita percepat saja. Nomor satu, ayo mas. Ayo. Ya. Ini yang terakhir yang menepati. Oke, silakan silakan. Mulai dengan ini aja. Terakhir itu Anda bicara yang masuk dalam kami itu mulai pilpres. Nah, ada pilpres. Ya. Pilpres. Pilpres itu ada tulisan pilpres. Nah, pilpres juga. Pilpres adalah proses, karena judulnya yang diminta pada saya masalah pilpres ini, adalah proses untuk memenangkan kepemimpinan Islam sebagai bagian dari ibadah. Jadi kita memilih presiden, memilih caleg, legislator, itu adalah bagian dari ibadah. Jangan sampai saudara buang itu. Karena itu ibadah. Berislam politik itu ibadah. Islam politik itu saudara adalah Islam yang dikaitkan dengan masalah kepemimpinan. Di luar Islam politik ada Islam. Islam apa? Islam terkait dengan masalah ritual. Namanya Islam ritual. Bagaimana menyembah Allah. Itu Islam ritual. Dengan apa? Sholat. Dengan apa? Doa. Dengan apa? Dengan zakat. Dengan apa? Dengan puasa. Itu Islam ritual. Berislam ritual. Itu personal itu. Kehidupan personal. Kemudian Islam yang terkait akhlak. Akhlak itu kita terhadap orang lain. Ya baik-baik sajalah. Orang miskin dikasih bantuan apa. Itu Islam akhlak. Yang ketiga, setelah Rasulullah hijrah, itu Rasulullah masuk kepada Islam politik. Islam yang mempunyai orientasi menjadi pemimpin masyarakat plural. Dia tidak mau menjadi orang yang dipimpin saja Islam itu. Karena di Mekah sudah 13 tahun dipimpin terus dengan orang kafir, enggak jalan-jalan. Maka hijrah ke Madinah mengambil over kekuasaan. Itu namanya Islam politik. Islam politik itu sasarannya dua. Satu, dia menjadi pemimpin masyarakat plural. Ketua RT itu bisa disebut sebagai masyarakat plural, kepemimpinan masyarakat plural. Presiden itu adalah kepemimpinan plural. Jadi Islam politik itu sasarannya dua, menjadi pemimpin. Yang kedua, setelah menjadi pemimpin, menerapkan tuntunan Allah terkait dengan masalah kebijakan-kebijakan yang islami. Tadi itu mengatakan janganlah ada judi di sini, janganlah ada khamr di sini, janganlah ada narkoba di sini. Pak, tapi tidak bisa kita menghilangkan narkoba. Kalau enggak bisa menghilangkan itu okelah, tapi narkoba jangan dilegalisir. Itu prinsip dasarnya. Khamr jangan dilegalisir. Pelacuran jangan dilegalisir. Kita tidak bisa menghindari pelacuran di dunia yang macam-macam ini. Tapi di dalam kepemimpinan yang islami yang diajarkan Allah, jangan dilegalisasi. Artinya pelakunya ya harus dihukum gitu loh. Riba harus dilegalisasi, bisnis legal. Jadi sasaran Islam politik itu dua, menjadi pemimpin. Dan setelah menjadi pemimpin, dia menerapkan kebijakan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala supaya masyarakat plural itu berkeadilan, tersejahterakan, rukun, damai dan seterusnya. Nah, dalam kaitannya pilpres faktual ini, saya mengatakan begini. Ya, tadi kan harus tahapannya masih menjadi pemimpin,
wong belum menjadi pemimpin kok mau membuat kebijakan ya? Sopo sing dikasih kebijakan kan tidak ada. Tahapannya menjadi pemimpin dulu. Nah, dalam pemimpin ini begini saudara, saya tuliskan. Tatkala seseorang pada suatu momen tertentu, saat ini termasuk saya itu, tidak memiliki kapasitas sebagai calon pemimpin untuk dipilih saat ini. Mungkin saudara semua ini, saat ini saudara bukan berkapasitas sebagai calon pemimpin untuk dipilih. Dua, juga bukan seseorang yang menjadi kingmaker. Enggaklah, mungkin ada di antara saudara menjadi kingmaker yang dua grup itu, tapi lupakan pada saat ini sudah selesai itu kingmaker. Maka kita ini sebetulnya masih punya kapasitas menentukan siapa yang diciptakannya untuk bisa menjadi pemimpin di negerinya. Itu status kita sekarang. Pada status seperti itu, maka saya sampaikan agama Islam, mari mas sebelumnya, seterusnya. Nah, agama Islam memberi petunjuk jelas siapa yang wajib dipilih untuk menjadi pemimpin formal di negeri. Wajib dipilih. Kalau orang lain memilih yang lain dan saudara kalah, ya gak ada masalah. Itu kan proses saja. Tapi jangan sampai kita kalau dipengaruhi setan memilih orang yang tidak layak menjadi pemimpin, dijadikan pemimpin, itu dapat dosa itu. Ya, 2 menit lagi. Ya, masih ada waktu. Ya. Kurang sedikit loh, Mek. Oke. Siap. Setiap Muslim terikat pada 2 kewajiban dalam kepemimpinan ini. Nomor 1, dia memposisikan diri menjadi bagian dari kekuatan politik yang berpihak pada misi Islam. Dalam Al-Quran disebut Hizbullah. Dalam dunia kita namanya partai politik. Jangan saudara berpihak atau berkelompok dengan partai politik yang tidak punya misi Islam. Haram itu. Haram itu, nomor 1 itu dulu. Saudara jangan menjadi bagian dari partai politik yang tidak mempunyai misi Islam. Ya. Nomor 2, secara individual dia atau kita masing-masing harus mampu memilih dengan benar figur pemimpin sesuai dengan syariat yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dikasih sembako sak kresek, bukan kasih uang 100.000, bukan karena ditekan oleh Pak Lurah, gak boleh memilih pemimpin itu. Pilihan kita harus sesuai dengan tuntunan Islam supaya tidak masuk neraka nanti matinya. Ya. Nah, apa itu asasnya? Pada waktu yang 2 ini asasnya, asas yang harus dipegang oleh kita terkait dengan pemimpin ini, 1 adalah kaidah usul ini, at-tabi utabi. Fokuslah pada figur utamanya, bukan pada figur yang berperan menjadi pengganti atau wakil atau pembantu. At-tabi utabi itu artinya pembantu, pengganti dan seterusnya, itu pengikut. Pembantu itu mengikuti. Itu at-tabi utabi. Ini kaidah usul fikih, wocon nang buku fikih ada. Ya, nomor 2 kurang siji loro tok. Oke. Al aslu baqa'u makana ala makana. Kamu harus menentukan yang yakin. Bukan janji-janji. Yang yakin ada ini loh. Itu yang dipakai, bukan janjinya A B C D. Itu kaidah usul. Dalam sholat misalnya, saya tadi ngentut apa enggak ya? Sing pasti wis wudu. Nah, pakai yang wudu itu. Jangan urusan ngentutnya. Demikian juga masalah pemimpin, jangan-jangan janjinya yang dipegang, tapi kelakuan-kelakuan dia itu yang harus dipegang. Prestasi-prestasi dia itu yang harus dipakai. Oke. Dan yang terakhir, nah itu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Setiap orang itu mempunyai kebaikan lah, pastilah. Paling enggak ada beberapa yang baik. Tapi jangan dilihat kebaikan-kebaikannya.
utamakan dia itu memberikan kecenderungan apa terhadap Islam. Hindari yang itu. Walaupun dia punya 1000 kebaikan, tapi dia punya cacat akan merusak Islam, akan membesarkan musuh Islam, itu harus dipegang, didudukan. No way, sorry Mac. Itu jawabannya. Oke, maka dengan 3 hal itu, insya Allah benar kita di dalam perilaku kita menghadapi pilpres tahun depan. Dan untuk itu kita harus proaktif, jangan menengtok. Hidup itu saudara bersaing, bersaing itu harus bekerja memenangkan konsepnya. Gak turut tok, gak makan tok, gak bekerja biasa tok. Harus ada proaktivitas untuk memenangkan calon saudara. Jangan ibu-ibu apalagi mas-mas pasif, oh sopo jerininku. Itu gak boleh di dalam Islam. Kita harus bersaing dengan orang lain. Saya kira begitu ya. Dan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.